Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa khabar? Lama kan kita bercuti? So, hari ini kita sambung lagi mata pelajaran kita minggu lepas ya. Dua minggu lepas. Okay, hari ini tajuk Anak Soleh Pintar. So, murid-murid boleh keluarkan buku Anak Soleh Pintar dan alat tulis. Okey, sebelum kita mulakan, kita tadah tangan. Ikut cikgu, tadah tangan, baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, pemudahkan bagiku urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka faham pembicaraanku. Amin. Okey, hari ini kita belajar tajuk adab-adab menuntut ilmu dalam Anak Soleh Pintar. Okey, adab menuntut ilmu yang pertama, membaca doa sebelum belajar. Macam mana doa sebelum belajar? Ya, yang kita baca tadi sama-sama. Okey, yang kedua, memberi salam pada guru dan rakan. Macam mana memberi salam tu? Bagus. Ha. Assalamualaikum cikgu. Ha, yang tu memberi salam pada cikgu. Ha, dan memberi salam pada rakan-rakan. Sebagai contoh, macam mana? Ha, dan masuk dalam kelas tu, bagi salam dekat contohnya Raif datang. Assalamualaikum Mirza. Assalamualaikum Koyit. Assalamualaikum Anaki. Assalamualaikum Alia. Ha, tu sebagai contoh Raif bagi salam pada kawan-kawan. Okey, yang ketiga, taat dan patuh pada arahan guru. Dan yang keempat, duduk dengan sopan dalam kelas. Boleh ke kalau kita duduk atas meja? Ha, tak boleh. Kita kena duduk dekat kerusi. Ha, kan? Macam itulah adab dalam kelas. Ya, untuk latihan, murid-murid buka muka surat 5 dalam buku Anak Soleh Pintar. Okey, sebelum tu jom kita nyanyi. Kami cinta Allah. Kami sayang Nabi, kami taat Allah, kami ikut Nabi. Okey. Okey, nampak tak? Kawan-kawan kita ni tengah buat apa? Nampak tak kawan-kawan kita ni tengah buat apa? Tengah tanda tangan, baca doa. Macam mana baca doa tadi? Ingat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pemudahkanlah bagiku untuk memahaminya. Amin. Okey. Untuk latihan hari ini, huruf po, zo, ain, oren, nga. Ha, dekat bawah ni ada tulis, ada tulisan huruf titik-titik, tulisan titik-titik. So, murid-murid boleh ikut huruf ni, okey? To, zo, ain, ren, nga.
titik-titik. Okey. Dekat kawan-kawan tadi, dekat yang kawan-kawan baca doa tadi, nampak tak huruf? Ada berapa huruf? Ada to, zo, ain, oren, nya. Ha, nampak tak gambar sebelah ni? Sama kan? Sama tak gambar sebelah ni? Sama. So, latihannya warnakan grafik selengkapnya berpandukan gambar asal. Okey, gambar asal dia. Cikgu dia pakai tudung warna apa? Warna pink. So, warnakan warna pink. Ha, warna pink tak ada. Cikgu tak ada warna pink. So, anak-anak boleh color warna pink tudung dia. Nampak tak huruf? Huruf dekat baju cikgu tu. Huruf apa tu? Huruf po. Huruf apa? Huruf po. Ha, po. Nampak tak huruf to ni? Ha, okey, warnakan. Ha, lepas tu murid-murid boleh tengok. Huruf apa lagi dekat baju kawan-kawan ni? Ha, so warnakan. Okey, untuk arahan yang ketiga. Tandakan raib amalan yang baik. Okey, ada dua gambar ni. Ada dua gambar. Mana satu amalan baik? Mana satu amalan baik? Orang tengah solat. Boleh ke kita buka radio kuat-kuat? Boleh ke kita buat bising? Tak boleh. Itu amalan baik ke amalan tak baik? Ha, amalan tak baik. Ha, mana amalan baik? Yang ni bagus tak dia solat? Bagus. Ini amalan baik. Okey. So, tandakan. Okey. Yang ketiga. Yang keempat. Main papan gelongsor. Macam mana main papan gelongsor dengan baik? Duduk secara baik-baik ataupun terbalik? Ha. Mana yang baik? Ha, bagus. Siapa yang suka main terbalik macam ni? Mesti ada kan? Yang ni amaran tak baik. Bahaya nanti kalau selalu main macam ni. Ha, kepala tu terantuk dekat lantai. Ha, nanti boleh luka. Kepala tu sakit. Boleh berdarah. Bahaya. Okey. Seterusnya. Okey semua, terima kasih. Selamat membuat latihan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.